Tradisi, pengalaman, akal sehat, dan budaya manusia tidak bisa dijadikan sebagai standar melalui mana kebenaran itu diuji. Alkitab justru adalah satu-satunya otoritas melalui mana atau di atas mana segala budaya, tradisi, pengalaman, dan akal sehat manusia diuji. Kalau mereka tidak berdasarkan Alkitab, maka kita tidak bisa mengikuti apapun itu karena Alkitab adalah satu-satunya standar dan otoritas teologi dan kebenaran. Paulus sendiri berkata sebagai rasul Tuhan di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia katakan dua kali, sekali lagi di dalam ayat 9, seperti yang kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dua kali sangat penting, kita tidak bisa mengikuti apapun sekalipun malaikat dari sorga atau ada yang mengatakan Roh Kudus berbisik kepadaku, kita tidak usah lagi mengikuti ajaran Alkitab yang ini, maka jangan kita dengarkan. Oleh karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan bukan mengajarkan kebenaran yang lain. Maukah kita menerima Alkitab, firman Tuhan, sebagai otoritas dalam hidup kita yang menuntun kita di dalam kebenaran? Tuhan memberkati.